Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke pekan keempat, ya, pekan keempat di mata kuliah Jarkomdat. Jadi saya dengan Pak Ari sudah janjian untuk switch, mungkin nggak permanen. Kayaknya mungkin tiap 3 week pertemuan default, nanti kita switch dan nanti balik lagi seperti itu. Ya, oke. Okay. Pada pekan ini, kita akan memasuki topik yang baru. Topik network layer. Network layer ini diagendakan menghabiskan waktu sampai 3 pekan. Di 3 pekan membahas topik ini. Karena ini topik yang cukup penting. Oke, sampai saat ini, kalian sudah belajar intro mengenai internet, begitu ya. Kemudian sudah belajar mengenai application layer. Kalian juga sudah belajar transport layer, termasuk dengan praktikumnya, begitu kan? Nah, pada sesi kali ini, saya akan bagi perkuliahan menjadi 3 sesi. 20 menit pertama, saya sediakan untuk, saya sediakan waktu untuk kalian-kalian yang mau konfirmasi atau klarifikasi mengenai materi pekan lalu, begitu ya. Chaos sekali tuh ya hari Jumat minggu lalu mengenai socket programming misalkan. Anyway, apapun mengenai application maupun transport layer, saya beri kesempatan. Kemudian 20 menit berikutnya, saya beri kesempatan kalian kalau mau klarifikasi mengenai topik pekan ini. Karena beberapa di antara kalian, saya yakin sudah ada yang download slide-nya sebelum pertemuan ini dimulai, sudah sempat nonton video, dan sebagainya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dan diklarifikasi mengenai topik pekan lalu sampai dengan socket programming. Kalau ada, silahkan. Saya will be very happy untuk kita bahas. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai kuis? Tidak ada. Mudah-mudahan aman dan lancar ya sampai pekan ini. Insya Allah dalam 1 minggu ini, atau paling lambat minggu depan mudah-mudahan ya, project case study setelah UTS akan kami rilis. Dan pengerjaan project itu memerlukan prerequisite, prasyarat-prasyarat, topik-topik yang sudah dipelajari di sebelum UTS. Jadi mudah-mudahan kalian bisa keep up dengan topik tersebut. Ya. Oke, baru 30. Ini anyway, lanjut dulu ya, kita lanjut. Baik. Nah, untuk membantu proses pembelajaran kalian di pekan ini, saya akan beri dua learning question. Sebetulnya dua learning question ini relate juga untuk topik-topik sebelumnya. Artinya pertanyaan yang sama bisa tetap saya tanyakan, tapi kaitkan dengan topik-topik di minggu yang lalu. Nah, saya coba tanyakan di pekan ini. Karena topik kita kali ini adalah network layer, dan pembahasan pekan ini tentang alamat IP atau IP address, maka saya coba tanyakan dua pertanyaan ini sekarang. Silahkan kalau ada yang mau volunteer menjawab. Pertanyaan pertama, mengapa internet saya bermasalah? Tapi tolong kaitkan ini dengan IP address, dengan konsep IP address. Yang kedua, mungkin ini topik yang cukup hangat, bagaimana Kementerian Kominfo menyensor website-website yang tidak dikehendaki pemerintah? Tapi saya minta kalian mengkaitkannya dengan topik atau konsep alamat IP atau IP address. Oke, ada yang mau coba volunteer? Silakan, nggak ada benar dan salah. Silakan kalau ada yang mau berpendapat menjawab satu di antara dua pertanyaan ini. Izin menjawab, Pak. Silakan, silakan. Apakah suara saya terdengar, Pak? Jelas. Mau jawab nomor berapa, Retada? Pak. Saya Retada Rumi, Pak. Menjawab yang pertanyaan kedua, Pak. Kedua, oke, boleh. Silakan. Sejauh yang saya pahami itu, asumsi saya kan setiap website itu memiliki IP address-nya, Pak, untuk servernya. Tapi itu
biasanya user kan memasukkan namanya pakai www.nama.com gitu, lewat diterjemahin di DNS. Kominfo itu berarti ngeblok nama itunya Pak, nama DNS-nya itu Pak, yang www.nama.com. Tapi kalau usernya, mungkin asumsi saya kalau masukin, kalau user langsung masukin IP-nya pakai angkanya itu tetap bisa kebuka mungkin Pak. Waktu kemarin kalian ngerjain workshop, kamu kata ada pas kemarin ngerjain pakai workshop, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu ketahui dengan kaitannya dengan IP address? Ketika pakai workshop tuh ya, di tugas pertama, di worksheet pertama, dan worksheet 2 ya, worksheet 1 dan worksheet 2 kan ngerjain pakai workshop, kalian melakukan yang disebut dengan sniffing gitu ya. Ada paket, terus kamu cegat di tengah jalan, apa saja yang bisa kamu baca dari paket tersebut? Apa saja yang bisa kalian baca dari paket yang kalian sadap itu? Ada informasi ini nggak ketika kemarin ngerjain pakai workshop, nemu informasi alamat IP ini nggak? Ada Pak, yang sumber dan tujuannya Pak. Oke. Nah, ini adalah menginformasikan mengenai alamat. Berarti kalau misalkan ya, kamu misalkan somehow di posisi ada di mana posisinya begitu kan, kemudian kamu berhasil, kamu punya punya kendali untuk menyortir begitu paket-paket yang masuk, apa yang bisa kamu lakukan? Ini kaitannya dengan pertanyaan dua tadi ya, menyensor gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau tadi yang jawaban kamu yang pertama kaitannya dengan DNS, sekarang kalau kaitannya dengan alamat IP, apa yang bisa kamu lakukan dalam konteks menyensor? Kamu ceritanya bisa menyadap nih semua paket-paket yang lewat ke sebuah alat begitu kan. Terus kamu bisa baca isinya. Dan kamu temuin tuh alamat IP. Apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu diminta menyensor dengan menggunakan teknologi tersebut? Mungkin asumsi saya kalau usernya masukin IP address-nya di redirect mungkin Pak, di redirect ke halaman terblokir gitu Pak. Oke. Atau kamu juga bisa bisa blok. Ya kan? Ingat? Oh iya. Kalau website itu, kalau website ketika kamu mengakses website apa yang terjadi? Kemarin worksheet 2. Ini ada orang mau mengakses sebuah halaman website. Website www ini server gitu ya. Yang dilakukan itu apa? Ngirim sesuatu kan? Ya, Pak. Nama apa? Apa yang dikirim sama dia? Worksheet 2. Dari browser ngetik sebuah alamat tuh yang dilakukan apa? HTTP request ya, Pak. Betul. Dia mengirimkan HTTP request. HTTP request ini tentu saja memuat informasi banyak sekali ya, termasuk di dalamnya adalah IP tujuan, kan? Alamat IP tujuan. Destination IP. Bagaimana kalau HTTP request ini tidak pernah sampai ke sini? Apa yang terjadi kalau HTTP request yang dikirim oleh klien tidak pernah sampai ke server? Tidak akan pernah dapat respons ya, tidak akan pernah dapat respons karena requestnya pun tidak pernah sampai. Jadi nah, kalau misalkan saya berkehendak misalkan ya, seluruh HTTP request yang ditujukan ke alamat IP tertentu itu kita drop, artinya tidak boleh lewat, maka HTTP request itu tidak pernah akan sampai ke websitenya kan, dan websitenya tidak akan pernah bisa diakses karena websitenya tidak pernah mengirimkan mengirimkan respons. Nah, ini contoh kaitannya. Cuma ini highly likely nggak akan mungkin terjadi. Ada yang tahu kenapa? Zaman sekarang ini udah
agak jarang banget terjadi. Skenario yang barusan saya jelasin itu nggak mungkin lah. Ada yang tahu kenapa? Makanya yang mungkin terjadi adalah yang tadi Reta Darumi jelasin mengenai DNS kaitannya kalau dalam konteks menyensor ya. Ada yang tahu kenapa skenario ini agak kurang mungkin untuk terjadi? Tapi teorinya memang itu kan yang bisa kita lakukan. Menghalangi apa namanya terkirimnya HTTP request ke server tertentu. Tapi ini agak jarang, nggak mungkin terjadi. Ada yang tahu kenapa? Alasan? Oke, coba waktu ngerjain worksheet kemarin. Kan kalau misalkan di worksheet ditulis, tolong filter paket-paket worksheet yang protokolnya HTTP. Kalau yang protokolnya HTTP itu kamu bisa baca dalamnya. Ada nggak paket yang nggak bisa kamu baca dalamnya? Karena paket itu berisi angka-angka yang gibberish gitu, yang random gitu. Ada yang nemuin hal kayak gitu nggak? Ini kalau buka workshop kan, terus kemarin disuruhnya apa? Saya lupa, Gaia, OS, VLSM gitu kan. Example.com. Kamu tuh mestinya bisa baca tuh isinya. Tapi seharusnya ada paket-paket lain yang juga tidak bisa kamu baca. Ada yang tahu kenapa? Kita contohin ya. Beneran nggak makan waktu lama sebentar. Reminder aja. Oke, kita lihat. Nongolnya UDP, UDP, UDP ya. Oke, kita buka halaman lain. Kita siap. Oke, login. Kita lihat lagi. Tidak ter, ini ya, tidak tercapture ya. Sebentar, sebentar. Ini kayaknya bukan jaringan itu yang harusnya bukan itu. Harusnya. Saya lupa saya pakai apa ya di komputer ini ya. Ethernet 2 atau Ethernet 4 ya. Oh, oke. Ini dia. Loopback. Terus. Apa buka alamat website apalagi nih yang kemungkinan tidak akan pernah bisa saya dapatkan informasinya. UI misalkan ya. Silkom. Oke. Kita lihat. Stop. TCP. Oke, ternyata cuma ada HTTP aja. HTTPS tidak ada. Lihat ya, ini tidak ada. Tidak ada HTTPS-nya. Oke, saya mau tunjukin. Ketika kemarin kita apa namanya ngerjain workshop, salah satu protokol yang mesti kalian filter adalah HTTP. Ini contoh saya ini ketangkep nih, saya nggak tahu ini ngakses apa. HTTP ini. HTTP itu kepanjangannya apa? HTTP apa HTTP kepanjangannya? Hypertext Transfer Protocol. Betul. Nah, HTTP itu adalah standar protokol di application layer yang tidak aman, tidak secure.
Kenapa tidak secure? Karena tidak dienkripsi. Buktinya apa? Kalau kita klik, apa namanya, salah satu paket HTTP yang kita tangkap, misalnya gitu ya, kita bisa baca isinya. Kita bisa baca isinya. Ini ada, apa namanya, API GET, API monitoring, V1, bla bla bla, HTTP 1.1, itu semuanya bisa kita baca informasinya. Kalau kita buka, informasinya akan jelas kelihatan. Kalau dibuka atasnya, itu malah tambah lebih kelihatan, gitu kan. TCP pakai port nomor berapa, dan seterusnya. Buka lagi layer yang atas, ingat kalau bacanya kan di WireShark ini kan, HTTP layer, application layer. Bawahnya, posisinya di atas, yaitu transport layer. Ini transmission control protocol, berarti transport layer, protokolnya pakai TCP. Nah, yang kita pelajari sekarang itu atasnya lagi. Kalau di real layer-nya sih di bawah, tapi posisi di WireShark itu di atasnya lagi. Ada di posisi sebelah sini, internet protocol atau network layer. Nah, di sini kita bisa tahu informasi macam-macam, termasuk alamat IP, source address, dan destination address. Dan ini bisa kita baca dengan mudah. Coba kalian lakukan apa namanya capture yang lain, tapi untuk protokol HTTPS. Ini kan HTTP. Kamu filter untuk HTTPS. Ini kebetulan nggak capture. Kayaknya saya salah nge-capture ini. Apa namanya? Jaringan yang mau saya capture. Kalau HTTPS, itu mestinya nggak akan bisa kebaca. Sekali lagi kita cobain ya. Saya kayaknya salah. Salah nge-capture. Saya punya banyak networker, jadi nggak tahu yang dipakai buat koneksi ke internet itu yang mana. Mungkin Ethernet 2 mungkin ya. Mungkin ini kita cek. Oke. Ah, betul sekali. Yang ini ada di sini. Ya, protokolnya HTTPS atau TLS. Protokolnya TLS gitu ya. TLS. Nah, TLS ini adalah tambahan protokol yang nempel ke HTTP. Kita mau coba ya, kalau TLS, apa yang bisa kita baca? Seharusnya tidak banyak yang bisa kita baca. Informasinya tidak banyak yang bisa kita baca dari sini. Karena kalau kita klik datanya, lihat, coba lihat gambar yang saya apa hover. Nih, nggak jelas informasinya. Kata-katanya tuh nggak jelas. Silahkan coba paket-paket yang lain pun, datanya tidak akan jelas tuh, seperti ini. Datanya tidak jelas karena di-encrypt. Nah, ini adalah salah satu pendekatan supaya apa? Supaya informasi yang kita kirim dalam bentuk HTTP request maupun HTTP response tidak bisa dibaca orang lain begitu di tengah-tengah jaringan. Jadi kita bisa kirim HTTP request tanpa bisa dibaca oleh orang lain di tengah. Begitupun respons yang dikirim oleh server tidak akan bisa dibaca. Mayoritas zaman sekarang sudah menggunakan HTTPS. Jadi kekhawatiran ini, kekhawatiran HTTP request maupun HTTP response kita disadap di tengah jalan itu sudah berkurang. Makanya kalian perlu khawatir kalau misalkan kalian mengakses sebuah website yang depannya itu bukan HTTPS, tapi HTTP aja. Hati-hati, perhatikan. Ada yang tahu simbol yang membedakannya apa nih kalau kita lihat di browser antara HTTPS versus HTTP? Kalau ngelihat kan, klik dulu. Yang bedain apa? Kalau kalian buka browser, terus ngakses sebuah website, satu HTTP, satu HTTPS, bedanya apa? Yang kelihatan banget deh. Gembok, betul, Sultan. Ada gemboknya. Nah, kalau misalkan tidak ada gemboknya, plain aja gitu ya, itu berarti HTTP. Kalau ada gemboknya, itu berarti HTTPS. Konsekuensi dari halaman website yang depannya HTTP, setiap GET request ataupun POST request, terutama POST ya. Kalau GET kan
minta sesuatu. Kalau post kan upload sesuatu. Misalkan website tersebut meminta kalian memasukkan informasi. Username, password, nomor kartu kredit, dan lain sebagainya. Request line yang dimulai dengan post itu bisa dibaca oleh siapapun di tengah-tengah yang membaca paket tersebut. Jadi, gabungan antara masukin username dan password plus protokolnya HTTP itu disaster. Nah, itu kira-kira apa namanya? Salah satu inti dari topik application layer dan juga transport layer yang dipelajari minggu lalu. Nah, sayangnya di kuliah Jakomdat, transport layer secure itu, TLS, itu nggak dibahas. Jadi cuma sampai kemarin aja TCP, UDP aja. Kalau di kuliah Jakom dibahas di bab terakhir mengenai security. Kalau kalian nanti temunya mata kuliah, apa, MKI, Manajemen Keamanan Informasi. Nanti dibahas di situ. Oke, 20 menit. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini fase pertama selesai. 20 menit berikutnya saya mau sediakan, kalau kalian ada yang mau ingin diklarifikasi, ditanyakan mengenai topik kita kali ini. Topik network layer. Jadi ini sekalian refresh sedikit. Posisinya kita sekarang, kalau di layer yang digambarin di buku, judul ada yang judul buku teks yang kita gunakan judulnya apa? Ayo. Ingat nggak? Buku teks yang dipakai di kuliah ini judulnya apa? Computer networking depannya pasti. Abis itu ada judulnya. Top-down approach. Top-down ya, ingat. Itu kata maksudnya. Top-down. Jadi yang kita pelajari itu top-down ya. Makanya gambar atau urutan top urutan belajarnya itu kita dari top dulu. Belajar application layer. Kan kemarin ya, minggu dua minggu lalu. Turun ke bawah. Transport layer. Turun ke bawah lagi sekarang nih, namanya network layer. Dari application layer, turun ke transport layer, turun ke network layer. Nah, jadi sekarang nih, kita posisinya ada di sini. Habis itu, minggu depan, turun ke link layer. Dah, sampai situ aja di fase pembelajarannya. Karena yang paling bawah, physical, itu nggak dipelajari. Ini bukan tugas anak Fasilkom nih, belajar begini ya. Itu tugas anak elektro. Sebagai anak Fasilkom, posisi yang betul-betul erat kaitannya dengan kalian itu sebetulnya ada di sini. Makanya ketika kalian bikin program, kemarin tuh ya, worksheet 3, kalian bikin program dengan socket programming. Dua aspek dari layer komunikasi yang kalian pakai. Pertama application layer, yang kedua transport layer. Transport layer terutama, karena kalian diminta untuk memilih kan antara TCP versus UDP yang mesti kalian gunakan. Komunikasi yang dilakukan mesti memilih salah satu, gitu ya, antara TCP atau UDP. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, lebih bawah lagi, yaitu network layer. Kebayang nggak sebetulnya network layer itu ngapain? Posisi network layer itu adalah, kalau ingat lagi topik kita di pertama, introduction to computer networks dan internet, ingat network itu atau internet itu dibagi dua. Satu dinamakan dengan core, kan bagian sini ya. Ini namanya core. Kemudian bagian sini, yang namanya apa kalau bagian sini? Ini ada komputer nanti di sini. Handphone,
Ada server. Yang bagian ininya disebut apa? Edge, betul. Nah, application layer dan transport layer itu membang apa namanya protokol yang erat kaitannya dengan bagian edge dari jaringan internet. Posisi yang dekatnya dengan kalian, aplikasi, server dan sebagainya. Nah, paket-paket yang dikirim dari edge, dari komputer, dari server itu harus lewat jalan, lewat rute tertentu supaya sampai di tujuan. Nah, posisi itulah yang disebut sebagai core network. Dan protokol-protokol yang mengatur hal-hal yang terjadi di tengah ini, di bagian core, itu akan kita bahas di network layer. Ya. Oke, kita lanjut nih. Apa saja yang mau kita bahas? Tentu saja prinsip-prinsipnya. Tadi pertama begitu ya, tadi yang sudah kita bahas. Kemudian tiga hal ini nih, service modelnya. Ada istilah forwarding versus routing dan addressing. Ini yang pekan ini kita bahas. Nanti minggu depan akan membahas topik yang berikutnya. Ini adalah beberapa protokol yang terkait. Minggu depan akan bahas ini di HCP dan NAT. Kalau sekarang kita akan fokus ke IP addressing dan juga basic konsep dari network layer. Layer komunikasi network. BTW kalau ada pertanyaan langsung chat aja ya atau on mic biar kerekam. Oke. Nah, ini reviewnya. Jadi tiga pekan ini kita akan bahas ini semua nih ya. Tiga pekan ini kita akan bahas ini semua. Kita akan bahas network layer. Network layer dibagi dua. Dua topik besar, data plane dan control plane. Makanya tiga pekan gitu ya. Kemudian kita akan juga membahas internet protokol pada pertemuan kali ini. Jadi habis ini. Oke. Nah, ini mungkin sekilas di awal materi itu sempat muncul istilah ini ya. Forwarding versus routing. Jadi katanya fungsi network layer itu ini udah pernah muncul di bab 1. Ada dua istilahnya. Dua fungsi yang dilakukan. Fungsi forwarding versus routing. Ada yang bisa jelasin sekilas brief aja bedanya apa ya forwarding dan routing itu? Ini dua aktivitas yang dilakukan di network layer. Ada yang masih ingat topik satu pekan satu forwarding versus routing? Forwarding itu kayak gimana ya? Kalau routing itu kayak gimana? Coba ada yang mau share nggak pendapatnya? Dari istilah juga lah, istilah bahasa Inggrisnya aja kalau diterjemahin tuh sedikit sedikit bisa menggambarkan gitu bisa, maksud dari. Saya mau coba jawab. Silakan Adrian. Ya kalau forwarding itu mindahin paketnya dari satu router ke router selanjutnya. Kalau routing itu dia nentuin jalannya ke tujuan dari sumber ke tujuan. Oke, okay. Adrian, saya boleh minta kamu jelasin pakai konteks kamu mau pergi itu. Kamu mau pergi misalkan dari rumah ke kampus UI. Kira-kira apa yang dimaksud dengan forwarding? Apa yang dimaksud dengan routing? Mungkin kalau routing lihat dulu jalannya dari rumah saya ke UI itu lewat jalan mana aja. Itu routing. Kalau forwarding itu jalannya saya jalan misal dari rumah ke jalan ini dulu, jalan A gitu. Terus dari jalan A ke jalan B itu forwarding apa? Oke, betul. Terima kasih Adrian. Jadi kayak habis jalan ini kamu harus belok kanan atau belok kiri ya. Nah, itu forwarding tuh. Kalau routing, dia dari awal sampai end-to-end ya, udah ketahuan. Ini jalan ini nih yang saya rekomendasiin. Tapi kan pada saat kamu menjalani langsung, pada saat menjadi langsung, si map-nya juga kadang-kadang adapt kan ya. Kayak udah ketemu ini, disuruh belok kanan. Tapi pas kamu mau belok kanan, ternyata macet gitu. Hanya kamu memutuskan belok kiri. Berubah lagi nanti.
apa namanya rutenya kan. Nah, itu proses routing. Rute dari awal sampai akhir routing. Memutuskan ketika ketemu belokan, mau belok kanan, belok kiri atau mana, itu adalah forwarding. Betul, jadi tadi proses forwarding terjadi ketika ada perpindahan ketemu router. Di router ini mau belok, mau mau ngambil jalur yang kanan atau jalur yang kiri. Atau mau, kalau di router beneran tuh ada jalurnya 1, 2, 3, 4. Misalkan mau jalur 1, 2, atau 3, atau 4, dan seterusnya. Betul. Nah, itu istilah forwarding dan routing. Oke. Terima kasih Damar dan Sultan yang sudah kontribusi. Nah, itu adalah dua aktivitas yang dilakukan di layer ini. Dua-duanya dilakukan oleh benda yang namanya router. Ya. Benda yang namanya router. Refresh lagi nih. Kalau digambar pakai tracer, router itu yang bentuknya bulat atau kotak? Ini atau ini? Yang namanya router. Yang bulat atau yang kotak? Ayo, yang disebut sebagai router yang mana? Yang bulat atau yang kotak? Yang kotak atau yang bulat? Yang namanya router, yang bulat ya. Nah, ini yang bulat ini yang namanya router. Eh, nanti ini di worksheet minggu depan. Akan ketemu. Yang kotak, ada yang tahu namanya apa? Kalau yang kotak, kalau yang bulat router, router itu yang bulat. Kalau yang kotak, ada yang tahu yang kotak namanya apa? Yang kotak switch, betul. Yang kotak switch. Terima kasih. Yang kotak namanya switch. Ini dua benda yang berbeda ya. Antara router dan switch itu dua benda yang berbeda, punya fungsi yang berbeda juga. Yang sekarang kita bahas dalam konteks forwarding dan routing, itu kita ngomongin yang bulat. Jadi, terjadi forwarding, move packets from router's input to appropriate router output, itu terjadinya di benda ini. Begitu, yang simbolnya warnanya bulat. Simbolnya bentuknya bulat. Bukan yang kotak. Yang kotak namanya switch, fungsinya beda lagi. Nanti kita akan bahas. Nah, tadi sudah dibahas ya. Karena yang dinamakan dengan routing itu mencari jalur, tadi Sultan udah jawab, jalur yang paling efisien, jalur yang paling cepat, jalur yang paling dan lain sebagainya, maka di bab itu nanti kita akan bahas beberapa algoritma. Tapi cuma satu yang dibahas. Cuma satu aja ya. Ada beberapa algoritma routing yang digunakan, tapi yang kita bahas di kuliah cuma satu aja. Dalam konteks forwarding, nah ini, kalau ketemu interchange, kalau ketemu pertigaan, perempatan, dia mau kemana? Itu disebut sebagai forwarding. Nah, jadi kurang lebih itu ya. Terima kasih yang membedakan antara forwarding dan routing. Oke, berikutnya adalah service model. Apa sih yang dimaksud dengan service model? Dalam konteks routing dan forwarding tadi, ada beberapa layanan yang disediakan, gitu kan? Layanan yang disediakan. Apa saja sih layanan yang disediakan? Nah, ini yang mau yang dimaksud dengan network service model. Ini contoh layanan yang mungkin terjadi, yang mungkin disediakan. Guaranteed delivery. Misalkan kalian, apa JNE ya? Aduh, saya udah lama nggak pakai JNE. Ada layanan apa aja tuh? Sehari sampai. Nama programnya apa? Saya nggak tahu ya. JNE sehari sampai. Terus ada yang Express gitu ya. Ada yang Express itu nggak sehari sampai tapi besoknya sampai dan lain sebagainya, itu beda-beda kan. Ada berbagai macam service atau layanan yang disediakan oleh kurir. Mau hari ini sampai atau mau seminggu sampainya, yang membedakan nanti mungkin harga gitu ya. Yang sehari sampai harganya pasti lebih mahal, yang nyampainya seminggu lebih murah pastinya. Nah, itu contoh service model ya, itu service model. Jadi dalam konteks network layer, ketika kita
mengirimkan paket dari satu tempat ke tempat yang lain, ini sebetulnya kalian bisa bayangkan sebagai JNE, Tiki, dan lain sebagainya gitu. Itu kan sama aja. Ketika kita ingin mengirimkan paket dari satu tempat ke tempat lain, maka ini adalah contoh beberapa layanan yang mungkin kita temukan. Dijamin sampai kurang dari 40 milisecond. Misalkan dari contoh-contoh yang lain. Nah, atau kalau ini kaitannya dengan apa namanya jaminan pengiriman, ada juga jaminan yang lain. Misalkan dijamin paketnya ngurut nyampenya. Dijamin ada minimum bandwidth. Artinya jalannya dijamin lancar. Jalan tol adalah seharusnya gitu kan, layanan yang dijamin oleh penyedia jalan tol adalah jalan tol ini dijamin tidak macet gitu. Makanya jalan tol. Atau dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa service model yang mungkin terjadi, yang mungkin tersedia. Pilihan service apakah ada cost ya? Oke, ya ada. Kita coba kaitkan dulu dengan protokol yang udah kita pelajari di apa namanya di minggu lalu, transport layer. Ada yang masih ingat perbedaan antara TCP dan UDP? TCP versus UDP dalam konteks service modelnya dia. Ini mungkin sekilas mengulang sih yang ada di slide itu. Yang masih ingat nggak bedanya TCP versus UDP dalam konteks layanan yang diberikan? Ada yang mau on mic elaborate sedikit bedanya TCP dan UDP dalam konteks layanan? Sultan mau on mic nggak biar kerekam nih? Soalnya kalau kamu chat nanti pas saya upload videonya nggak ada penjelasan kamu di situ. Oh, lagi di kelas. Lah, lagi di kelas gimana? Kan lagi kelasnya nih. Ada yang bisa on mic? Dafa bisa on mic? Biar kerekam nanti teman kamu ngelihat bisa dengerin ulang. Bisa, Pak. Silakan, silakan. Bisa, Pak. Silakan gimana? Ya, izin. Menurut saya berdasarkan yang minggu lalu TCP sama UDP itu bedanya TCP itu dia bungkusnya banyak. Kalau UDP dia bungkus sedikit. Terus kalau TCP itu digunain buat kayak data-data yang harus sampai di sana tuh benar-benar nanti utuh gitu, konfidensial. Kalau misalkan UDP nanti itu buat broadcasting gitu, pakai misalkan YouTube itu pakai UDP karena kan dia bisa videonya bisa jalan tapi resolusinya direndahin gitu, Pak. Menurut saya sih itu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang yang perlu kamu bayangkan bedanya transport layer dengan network layer adalah kalau dalam transport layer yang kita omongin itu adalah moda transportasinya. Mungkin kalau di dunia nyata bedanya mobil dengan bus, dengan kereta api, dengan pesawat. Nah, itu service-service yang dikasih gitu kan. Pesawat dengan kereta api tentu saja beda servisnya. Pesawat lebih cepat, kereta api lebih lambat. Mobil, ya lumayan dan bisa fleksibel, berhenti-berhenti di mana aja. Kereta api nggak bisa, harus di stasiun, nggak bisa berhenti di terminal gitu kan. Nah, kalau network yang kalian bayangkan adalah jalannya. Sekarang kalian bayangkan jalannya, ada jalan tol, ada jalan provinsi, ada jalan nasional, ada jalan arteri, ada jalan kampung, ada jalan yang di aspal mulus, ada jalan berbatu. Nah, itu adalah gambaran kalian tentang yang akan dipelajari di network layer ini. Jadi mirip kan sebetulnya, jalan tol lebih cepat, pasti tidak akan ada hambatan. Kalau jalan kampung, mungkin sepi, tidak macet, tapi jalannya jelek. Ini adalah bentuk-bentuk service model yang mungkin disediakan. Sebetulnya ketika kita bahas ini yang lebih penting adalah kalau internet itu service modelnya kayak gimana? Nah, itu yang lebih penting kita tahu. Nah, ini ada beberapa network internet itu kan salah satu arsitektur.
yang kebetulan mayoritas digunakan untuk kita berkomunikasi gitu kan, karena yang lainnya enggak. Kalau internet sendiri, service modelnya kayak gimana? Internet itu ternyata service modelnya adalah best effort. Kalau kalian bayangkan dengan service model transport layer yang dipelajari minggu lalu, ini tuh mirip-mirip dengan karakteristiknya UDP. Tidak ada jaminan bandwidth. Tidak ada jaminan bahwa paketnya akan sampai. Tidak ada jaminan bahwa paketnya akan ngurut. Tidak ada jaminan bahwa paketnya bisa sampai dengan cepat. Tidak, internet itu tidak menyediakan jaminan-jaminan tersebut. Jadi plain aja. Karena itu, di atasnya, ini kan di bawah berarti ya, internet itu kan posisinya di bawah, di network layer. Kan di atasnya, oh, ini kan nonsense banget begitu. Kalau misalkan semuanya tidak ada jaminan, bagaimana kita bisa bikin aplikasi yang membutuhkan, kayak tadi dibahas, harus nyampe ke tujuan. Oke, berarti kita bikin TCP gitu kan. Kita bangun protokol tambahan di atasnya. Di atasnya kita bikin TCP. Dengan ada TCP, at least dia menjamin paket tidak hilang, paket ngurut. Timing dan bandwidth tetap tidak. TCP tidak menjamin bandwidth, TCP tidak menjamin timing. Tapi TCP bisa, oke lah, ini nih yang loss dan order bisa kita tangani. Dengan cara apa? TCP menangani tidak adanya jaminan paket yang hilang. Bagaimana TCP bisa menjamin kalau paketnya tidak hilang? Yang kebayang. Yang dilakukan tidak menjamin sebetulnya. TCP itu tidak menjamin sebuah paket hilang atau enggak. Tapi yang dilakukan TCP apa? TCP juga sebetulnya pada kenyataannya tidak menjamin urutannya ngurut. Bisa aja enggak ngurut. Tapi apa yang dilakukan TCP? Apa yang kalian pelajari minggu lalu? Dua hal ini nih. Seolah-olah TCP menjamin dua hal ini nih. Betul. Ya, terima kasih Arga. Jadi TCP itu tidak menjamin paketnya hilang. Kalau paketnya hilang ya hilang lah sudah. Soalnya apa? Kan lewat internet gitu kan. Internet tidak menjamin paketnya tidak hilang. Tidak ada jaminan paket tidak hilang. Yang dilakukan TCP adalah kalau paket hilang kirim ulang sampai paketnya nyampe ke tujuan. Nah, itu yang disebut sebagai jaminan dari TCP. Bagaimana dengan ngurut atau order, in order delivery? Sama. Nggak ada yang bisa jamin paketnya nyampe ngurut. TCP itu cuma menjamin, kalau misalkan nggak ngurut, saya kirim ulang. Nah, itu kurang lebih idenya kayak gitu. Sementara UDP dalam konteks ini, dia tidak mengimplementasikan banyak hal. Jadi benar-benar dia tuh kayak, oke, internet kayak gitu, oke, saya juga ikut alur aja begitu ya, ikut aturan mainnya internet gitu. No bandwidth, no loss, no order, no timing. Nah, itu yang disediakan oleh UDP. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi internet itu kayak rimba aja, hutan rimba. Tidak ada jaminan apa-apa. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan juga bahwa data kalian aman. Tidak ada. Tidak ada jaminan apa-apa, benar-benar hutan rimbanya. Maka protokol dan aplikasi yang harus kalian bangun itulah yang harus disesuaikan begitu dengan requirement yang diinginkan. Silakan kalau ada pertanyaan anytime. Nah. Terus kenapa kalau begitu mekanisme ini yang digunakan begitu kan oleh internet? Nah, mekanisme ini sebetulnya adalah mekanisme yang paling simple dan paling masuk akal. Simple, masuk akal, dan yang paling mungkin diimplementasikan. Apakah ini satu-satunya mekanisme? Enggak. Kalau kalian baca bukunya, ada beberapa network architecture yang lain selain internet. Yang lebih canggih dalam tanda kutip, begitu ya, dibanding internet. Tapi tidak diimplementasikan secara luas. Mungkin diimplementasikan terbatas, begitu ya, di organisasi, tapi tidak diimplementasikan secara luas. Kenapa? Karena tidak simple, complicated, kompleks.
konsekuensinya sesuatu yang complicated, canggih, kompleks, itu apa konsekuensinya dibanding yang simple-simple? Apa konsekuensi dari sistem yang canggih compare to sistem yang simple, yang sederhana? Kemana arahnya tuh? Yang canggih versus yang sederhana. Performance. Betul. Perform. Kompleks, udah belajar kan ya, SDA. Kompleks, semakin kompleks, kompleksitasnya makin besar, ya performanya juga pasti kurang lah ya dibanding yang kompleksitasnya rendah. Satu lagi, selain performa. Selain performa, satu lagi yang ya yang paling sering muncul. Kalau yang canggih itu pasti apanya yang tinggi? Kalau yang sederhana itu pasti rendah. Apanya yang rendah? Ya, betul. Cost-nya yang kompleks, yang canggih itu pasti tinggi. Kalau yang sederhana pasti cost-nya rendah. Jadi dua hal itu aja. Mengapa internet digunakan dan mengapa dia menggunakan best effort? Karena secara cost murah dan performance ya oke lah. Nah, ini alasannya. Kalau baca detailnya di buku, silahkan dibaca. Atau di video. Profesor Kuros jelasin. Nah, itu kurang lebih idenya. Jadi, it's hard to argue with success of best effort service. Ya sudah, kita best effort saja. Sama kayak kalian hidup, begitu ya. Kalian hidup prinsipnya overthinking atau best effort. Overthinking, semua mesti di-plan dengan baik, semua harus ada jaminan akan sukses, semua akan berjalan sesuai dengan rencana, itu dipatahkan di era pandemi gitu ya. Sebelum pandemi itu, mahasiswa atau orang yang sukses adalah yang bisa memplan, punya target, punya planning, terus hancur semua gitu. Hancur semua. Jadinya sekarang orang-orang balik ke prinsip yang sederhana gitu. Ah, yaudahlah, kita best effort saja. Apa yang bisa kita nikmati sekarang. Besok ya nanti kita lihat, nanti besok gitu. Gak usah overthinking. Best effort aja kayak internet gitu ya. Oke. Ini ada topik sampingannya namanya network neutrality. Enggak usah bahas ini, maksudnya skip aja ya. Silakan pelajar. Ini penting, network neutrality dalam konteksnya tentang policy dan hukum. Saya mau skip aja ini. Saya mau langsung ke topik utamanya, yaitu internet protokol. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Prinsip dasar itu. Yang sudah kita bahas sebelumnya itu adalah, ya, mindset-mindset yang perlu kita pahami ketika kita membahas network layer. Masih general dan abstrak. Sekarang yang udah rada technical, topik yang rada technical. Tentang IP. IP singkatan dari Internet Protocol. IP address berarti Internet Protocol address. Jadi protokol yang ada di network layer, salah satunya adalah Internet Protocol. Ya, internet protokol. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama adalah pengalamatan, dan ini yang sudah keluar soalnya ya di worksheet 4. Worksheet 4 adalah soal untuk topik yang akan kita bahas sekarang. Oke. Ya, kita mulai dari datagram format, dari header. Kemarin-kemarin itu kan kita sudah belajar header terus. Headernya HTTP. Headernya HTTP, ada request line. Begitu kan? Kemudian ada variabel-variabel, content type, dan sebagainya, baru body. TCP juga sama. Makanya kalian tahu bungkus TCP itu lebih besar daripada bungkusnya UDP. Karena headernya TCP bisa berbaris-baris. Sementara headernya UDP cuma dua baris. Gitu kan. Pendek banget. Nah, sekarang ini bahas bungkusnya IP. IP juga punya bungkus. Ada berapa barisnya at least? 1, 2, 3, 4, 5. Yang wajib 5 baris. Yang wajib 5 baris. Yang ke-6 nggak harus.
satu baris terdiri 32 bit. 32 bit itu berapa byte? 32 bit berapa byte? Ini berapa byte? Bagi 8 ya, 4. Jadi, headernya IP, headernya internet protokol itu 4 kali 5, 20 byte by default. Apa standarnya 20 byte? Mungkin bisa lebih, tapi bagian sini kan if any ya, optional. Baru setelah itu datanya atau payloadnya. Lihat di sini, ada yang penting banget dan perlu kalian perhatikan. Ini. Tadi kan kita bahas mengenai ini. Nah, salah dua baris di antara isi dari header atau bungkusnya IP itu ada IP address. Source IP address dan destination IP address. IP address itu alamat. Berarti alamat pengirim dan alamat penerima. Baratnya gitu ya kalau mengirim paket ya. Mesti ada alamat pengirim, mesti ada alamat penerima. Dan itu yang mau kita bahas sekarang. Oke, ini penjelasannya. Saya mau fokus ke IP address dulu. Jadi ini mungkin bisa di-skip aja. Oke. Nah, kita masuk ke IP address. Mungkin kalian familiar ya dengan angka kayak gini ya. 223.111. 223.112. Ini disebut sebagai IP address. Panjangnya 32 bit. Panjangnya 32 bit. Biasanya dipecah jadi 4 bagian ya. Jadi 8 bit pertama, 8 bit kedua, 8 bit ketiga, dan 8 bit keempat. 32 bit dibagi jadi 8, 8, 8, 8. Ditulisnya dalam desimal, tapi pada kenyataannya sih kan binary ya. Jadi kalau binary dijejerin sih 32. Makanya nih ketika bahas topik ini, make sure ingat-ingat lagi topik mengenai binary ya. Konversi dari binary ke desimal, desimal ke binary. Dia ada 32 bit. Alamat IP ini attach ke yang disebut sebagai interface. Jadi bukan attach ke satu host saja, tapi ke interface lebih tepatnya. Artinya kalau dalam satu host atau dalam satu device ada lebih dari satu interface, ya ada 3 IP address. Contoh apa? Ini si router nih. Router yang di tengah ini, dia punya 3 interface. 1, 2, 3. Karena punya 3 interface, maka punya 3 IP address. Komputer punya 1 interface, jadi punya 1 IP address. Nina, can you turn on the... walau demikian, dalam suatu komputer itu biasanya punya lebih dari 1 interface, tapi nyalanya pada satu waktu itu cuma 1. Contoh, kalau di laptop kalian tuh ada 2 interface at least. Interface pertama Wi-Fi. Wi-Fi itu 1 interface. Satunya lagi kabel buat nyolok Ethernet. Kalau nyolok kabel, 2 tuh. Jadi ada 2 interface. Katakanlah pada suatu waktu yang bersamaan dua-duanya nyala, Wi-Fi-nya nyala, Ethernet-nya nyala, biasanya komputer kalian cuma pakai 1 aja. Jadi satunya nggak dipakai. Kayak komputer saya sekarang nih, dia punya interface Wi-Fi, dia punya nyolok juga pakai kabel langsung ke routernya gitu. Tapi yang nyala yang kabel, yang Wi-Fi-nya nggak nyala. Jadi punya cuma satu aja yang nyala pada satu waktu yang bersamaan. Nah, bentuknya kayak gitu, kebayang kalau kayak interface itu. Jadi attach-nya ke interface. Ingat, bukan ke bendanya gitu. Kalau bendanya punya lebih dari satu interface, ya punya lebih dari satu alamat juga. Nah, notasinya kayak gini. 32 bit binary, nulisnya sih binary gitu ya. Tapi biasanya disebutin dalam desimal. 223.111. Jadi bacanya per 8 bit ya, bukan 32 bit langsung. Bacanya per 8 bit. 8 bit yang pertama, ini kalau di convert ke desimal jadi 233. Ini 1, ini 1, ini 1, maka alamatnya 223.111. Kalau ditulis binary-nya 110.11.11.11 dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, itu yang disebut sebagai IP address, alamat IP.
Kalau dalam konteks ini, bagaimana interface itu terhubung satu sama lain? Ya, kan interface IP address itu nempel ke interface. Bagaimana mereka semua terhubung? Nah, nanti di link layer akan ada pembahasan lebih spesifik. Yang sekarang akan fokus kita bahas adalah bagaimana alamat-alamat IP ini, begitu ya, berkorelasi dengan mekanisme sebuah paket dikirim dan mekanisme sebuah paket diterima. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kalau kita ingin membagi-bagi alamat IP. Adakah aturan-aturan khusus? Ya, ada. Dan itu akan kita bahas. Oke. Ya, pelan-pelan. Berikutnya ada istilah namanya CIDR. CIDR. Ya, CIDR ini kepanjangannya Classless Interdomain Routing. Tapi kalau mau dipahami lebih jelas, CIDR itu sebetulnya kalau kalian lihat ada format alamat IP. Mirip gitu ya, alamat IP, tapi kok formatnya begini? Oh, Sultan, silakan. Mau tanya, silakan. Mau tanya apa on mic atau gimana? Enggak. Oh, ada chat. Oh, oke. Okay. Nah, kalau pernah ngelihat ada format kayak gini, namanya CIDR nih. Misalkan 152.118.24.10. Tapi ada ini ya, garis miring 27. Nah, ini adalah format CIDR. Sebut sebagai format CIDR. Ada maknanya. Ada yang udah tahu belum maknanya, Pak? Mungkin ada yang udah tahu. Ini kalau ada angka ini, ya formatnya kayak gini ya, ini format CIDR. Ini maknanya apa? Kan kalau yang kalian tahu dan kita pahami sebelumnya, yang namanya IP address ya cukup sampai sini aja kan, 152.118.24.10. Ini IP address nih, cukup nih. Tapi kadang-kadang ada yang nulis kayak gini nih, garis miring 27. Ini ada maknanya. Ada yang udah tahu maknanya apa? Ada yang tahu maknanya apa? Loh, nggak ada? Oke. Maknanya, oh ada? Ada yang tahu? Maknanya adalah garis miring X yang di belakang ini menunjukkan porsi subnetwork. Dan sisanya adalah porsi host. Bingung nggak? Oke, kita mulai ya. Kita pelan-pelan di sini. Jadi, kalau misalkan kita ingin mengetahui alamat IP kita, biasanya alamat IP itu dikasih gelondongan ke satu gelondongan untuk satu kompleks perumahan. Anggap aja kita dalam konteks perumahan gitu ya. Mungkin yang paling make sense buat kalian di Depok tuh apartemen. Ya, apartemen. Ada yang tinggal di apartemen? Hostnya di apartemen, mungkin wagon dari residence, mungkin di yang di atas detos namanya apartemennya apa sih? Mungkin di situ. Apartemen punya berapa alamat? Satu gedung apartemen itu punya berapa alamat? Mestinya satu gedung apartemen itu punya satu alamat ya. Mungkin alamatnya Jalan Margonda Residence nomor sekian. Jadi apartemen Margonda Residence 1 alamatnya Jalan Margonda Residence Jalan Margonda Raya nomor sekian gitu. Saya nggak tahu nomor berapa. Nah, tapi di situ tuh ada banyak lantai. Ya, ada banyak lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Di satu lantai ada banyak kamar. Kamar nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau kalian ngekos di salah satu kamar di Margonda Residence, tentu saja surat yang ditujukan ke kalian itu bukan menuliskan alamat apartemennya saja, tapi harus dilengkapi dengan lantai berapa, gedung apa, ruangan kamar nomor berapa. Sama seperti Fakultas Ilmu Komputer, misalkan ya, dia punya gedung lama, gedung baru. Gedung lama ada
gedung A, gedung B, gedung C. Gedung A lantai 1 atau lantai 2. Gedung C lantai 1, lantai 2, atau lantai 3. Ketika menulis surat ke saya, misalnya, saya dulu di gedung C lantai 3, sekarang saya nggak tahu dikasih ruangan di mana. Saya mestinya surat yang ditujukan ke saya ditulisnya lengkap. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, gedung lama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, gedung C, lantai 3, ruang sekian. Biasanya modelnya kayak gitu kan. Nah, ketika kita ngasih alamat IP ke sebuah organisasi, biasanya kita kasih dalam bentuk bulk. Kita kasih dalam bentuk bulk, dan bulk ini biasanya kita kasih dengan format CIDR. Jadi, misalkan ya, kalau ada sebuah organisasi yang dikasih alamat ini, 10, 0, 0, 0, 24, dia punya makna. Maknanya adalah 24 bit pertama menunjukkan jumlah subnet yang ada di network tersebut. Jumlah subnet yang ada di network tersebut. Ya, jumlah subnet. Sisanya adalah jumlah host. Kalau ada tulisannya 24, berarti sisanya berapa? Nah, kita ke IP address itu 32 bit. Jadi kalau subnetnya udah 24 bit, maka sisanya berapa? Panjang tot 8. Jadi, kalau misalkan kamu punya alamat ini, 10.000 berarti 10. 10 itu gimana 10? 10 itu 8 tambah 2 ya, berarti 1, 1, 0. Ini 10 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alamat yang benarannya itu kayak gini kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini alamat IP. Gelondongannya kayak gini. 24 bit pertama, dari sini sampai sini. Ini menunjukkan alamat subnetnya. Atau subnet portion. Dari sini ke sini menunjukkan host portion. Ya, biasanya kita akan fokus ke yang host portion. Kita fokus ke sini, host portion. Kita fokus ke host portion. Kalau misalkan ada 8 bit, maknanya adalah akan ada 2 pangkat 8 host atau device yang mungkin menjadi member dari alamat ini. Jadi, kalau secara sederhana, ini maknanya adalah apabila ada network yang alamatnya 10.000 garis miring 24, berarti ini adalah alamat kompleks apartemen tersebut, dan di dalam kompleks itu ada 2 pangkat 8 host, atau ada 2 pangkat 8 alamat IP yang berbeda yang bisa digunakan. Ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Maknanya itu dulu, makna CIDR. Jadi kalian fokus dari informasi angka ini, kalian bisa tahu jumlah host yang ada di situ. Bukan 24-nya, tapi 32 dikurangi 24. Karena 24 menandakan subnet portion dari alamat, sisanya adalah host portion. Dari host portion bisa diderive jadi jumlah host atau jumlah device yang mungkin ada di situ. Ada pertanyaan? Termasuk materi yang paling kompleks nih soalnya, dan materi yang paling penting, makanya jadi worksheet sendiri.
silakan kalau ada masih belum ngeh, tanyain aja. Sambil saya lanjut ke contoh nanti ya, biar kebayang. Oke, ini contoh. Misalkan ada alamat 200.23.16.0/23. Artinya apa? Artinya 23 bit pertama itu adalah subnet part. Untuk saat ini nggak perlu dipusingin. Ya udah, berarti 23-nya adalah subnet part. Nah, sisanya ini yang perlu kalian fokus. Berarti kalau langsung saya jump ke pertanyaan, ada berapa host yang mungkin menjadi member dari alamat ini? Ada berapa host? Ada berapa host? Kira-kira. Enggak kira-kira ya, tolong dihitung. Ada berapa host? Yap, 2 pangkat 7. Kenapa kan sisanya 7? 7 apa 8? Atau 9? Tujuh apa sembilan? Sembilan ya. Jadi ada 2 pangkat 9. Alamat. Host atau device. Sampai sini kebayang? Nanti ya. Nentuin itu dulu aja. Nentuin itu tuh. Kalau dikasih alamat sider begini, pertanyaannya yang mungkin ditanyakan adalah, ada berapa host pada kompleks apartemen ini? Atau pada network ini? Oke, okay, ada yang tanya. Nantinya 2 pangkat 9 host itu IP address-nya sama semua kah? Oh, oke. Okay. Jadi, salah satu rule, oh ya, sebelum sampai situ, saya perlu sampaikan bahwa setiap device itu perlu dapat alamat IP yang berbeda. Jadi mesti unik. Gitu ya. Jadi mesti unik. Jadi kalau di sini ada 2 pangkat 9, berarti ada 2 pangkat 9 alamat yang berbeda. Nggak boleh sama. Ya, harus berbeda. Satu sama lain mesti berbeda. Tapi sebelum sampai ke sana, saya kasih satu hint. Dan ini penting. Walaupun kalau dihitung secara kasar ada 2 pangkat 9, ya, 2 pangkat 9, ada 2 alamat yang tidak boleh dipakai. Kalau di hotel ada kamar, 2 kamar keramat yang tidak boleh disewakan. Gitu ya. Nah, dari 2 pangkat 9 itu ada 2 alamat yang tidak boleh digunakan, yaitu alamat paling awal dan alamat paling akhir. Alamat paling awal itu nanti akan digunakan sebagai alamat kompleks. Alamat kompleks apartemennya. Alamat paling akhir itu akan digunakan sebagai alamat broadcast, istilahnya begitu. Jadi, theoretically, kalau misalkan case-nya kayak gini, scanner-nya kayak gini, jumlah alamat yang bisa digunakan atau bisa dibagi-bagi ke setiap host atau device di komplek apartemen ini, jumlahnya sebetulnya adalah 2 pangkat 9 dikurangi 2. Dikurangi 2. 2 itu yang mana aja? 1, network address. 1 lagi, broadcast address. Jadi harus selalu dikurangi. Berarti ada 2 pangkat 9 minus 2 alamat yang bisa kita bagi-bagi ke semua device yang terhubung atau yang ada di komplek jaringan ini atau di komplek apartemen. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Clear ya? Tolong ya. Kalau nggak clear ditanyain, ini penting banget ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ada host part, ada subnet part, ya kan? Ada host part, ada subnet part. Jadi sementara sampai informasi tadi kita cuma ngomongin host partnya aja, bahwa kalau host partnya segini itu menunjukkan jumlah alamat yang bisa digunakan. Bagaimana dengan subnet partnya? Kan ada subnet portion ya kan? Nah, jadi ketika saya punya satu alamat itu, saya anggap aja misalkan Universitas Indonesia dikasih satu alamat. Alamatnya yang tadi tuh ya, yang gelondongan tadi. 223 bla bla bla. Terus sama saya UI, saya mau bagi-bagi ke tiap fakultas.
Kenapa? Karena kalau saya harus ngitung ada berapa jumlah komputer yang ada di UI satu-satu, ribet, saya nggak mau tahu. Saya subkontrak aja pembagiannya ke fakultas. Ada berapa fakultas? 14. Fasilkom 12. Ya, let's say anggap ada 14 fakultas di UI. Maka fakultas itu bisa kita sebut sebagai subnet. Network-nya adalah UI. Setiap fakultas adalah subnetwork. Subnet. Gitu ya, masing-masing disebut sebagai subnet. Makanya ada subnet part kan tadi kan ya, subnet part. Nah, yang dimaksud dengan subnet itu yang mana? Yang dimaksud dengan subnet di gambar ini adalah island yang warnanya biru muda. Jadi, ini adalah subnet. Nah, ini satu subnet, dua subnet, tiga subnet. Jadi, dari alamat IP tadi, yang gelondongan itu, sama UI, dibagi jadi tiga dulu aja. Dibagi jadi tiga. Habis dibagi jadi tiga, baru nanti hostnya ditentukan oleh masing-masing subnet. Bayang? Nah, itu subnet. Bagaimana kita bisa membagi-bagi alamat IP? Kita balik lagi ke sini sekarang. Kebayang dulu subnet ya. Makanya namanya subnet, subnetwork. Sini lagi. Ini topik utamanya di sini. Ini kalau ini adalah alamat gelondongan yang dimiliki UI. Kalau saya ingin membagi menjadi lebih dari satu subnet, yang saya lakukan adalah saya mengurangi jumlah. Saya akan membagi subnet part dari yang saya miliki menjadi 2, 3, atau lebih. Oke. Saya akan bagi dengan cara mengambil bit terakhir dari subnet part. Dulu kebayang? Oke, kita ke contoh dulu ya. Biar lebih paham. Oke, ini subnet kan ya. Kalau misalkan saya punya kasus subnet kayak gini. Ini mungkin awalnya tadi alamat IP-nya tadi saya copy lagi deh. Biar nggak lupa. Saya tulis di atas biar nggak lupa. Oh, beda. 223. Yang 223 tadi mana di awal? Alamatnya 223.111. Nah, ini nih. Alamatnya ini 223.111. Oke, sebentar. Oh, ini aduh, slide-nya nggak nyambung ya. Nanti saya coba jelasin habis ini deh. Tapi kurang lebih kayak gini dulu. Saya mau jelasin kayak gini dulu. Dari satu gelondongan alamat yang tadi bentuknya kayak gini, bentuknya sidar kayak gini, itu nanti somehow akan kita bagi-bagi menjadi lebih dari satu subnet, masing-masing subnet nanti punya alamat kayak gitu lagi. Maka satu kelompok yang ini, misalkan Fasilkom, nanti alamat barunya, alamat gelondongan barunya adalah dengan format sidar seperti ini. Subnet yang kedua punya alamatnya ini 223.1.2.0/24. Yang ketiga punya alamat ini 223.1.1.0/24. Oke, sampai saat ini dulu. Masing-masing subnet bisa punya berapa host? Masing-masing subnet bisa punya berapa host? Tolong dihitungkan. Masing-masing subnet bisa punya berapa host?
2 pangkat 2 pangkat 8 kurang 2. 8 dari mana? 24 kan ya. Berarti 32 kurang 24, 8. 2 pangkat 8. Ya, ya masing-masing grup itu bisa punya 2 pangkat 8 minus 2 host. Rule kedua yang perlu diperhatikan. Setiap alamat tidak boleh sama dan tidak boleh overlap. Jadi ada aturannya. Kenapa yang ini dapat 111, 112, 113, 114, sementara yang ini dapatnya 121, 129, 122, yang ini 131, 132, 1327. Karena setiap alamat harus unik. Jadi ketika kalian bagi-bagi alamat, jangan sampai ada alamat yang overlap. Misalkan, ini sederhananya ya, cuma ini agak kompleks sedikit, cuma sederhananya gini. Saya punya alamat dari nomor 0 sampai nomor 21. Kemudian saya bagi jadi 3 kelompok kan, alamatnya saya bagi-bagi. Yang pertama mestinya dapat alamat 0 sampai, jangan 21, 20 ya. Dapat 7 karena ada 21 alamat, berarti yang pertama dapat alamat 0 sampai 6. Yang kedua 7 sampai 13. 13 sampai 14. 13 ya. Terakhir 14 sampai 20. Nah, nggak boleh ada overlap kan? Yang paling mudah cara pembagiannya kayak gitu kan? Nggak random kayak gini misalkan. Oke, yang grup 1 kamu dapat 0 1 3 5. Nanti ini 2 dan tidak seperti itu. Selain menyulitkan, itu juga akan merepotkan yang mau ngirim paket. Saya sebagai Bapak Pos, saya tahu kalau pembagian alamatnya kayak gini. 0 sampai 6 itu di sebelah sini, 7 sampai 13 itu sebelah sini, 14 sampai 20 itu sebelah sini. Jadi, surat-surat yang masuk, saya kumpulin kan, mana yang ditujukan ke 0 sampai 6, saya kumpulin jadi satu, saya bawa ke situ. Ini juga sama yang dilakukan di Natur. Maka di topik berikutnya yang akan kita latih adalah bagaimana cara membagi-bagi alamat IP. Gitu. Tapi sebelum kita ke slide itu, ada satu istilah lagi nih yang muncul di slide ini dan perlu kalian pahami. Garis miring X yang ada di belakang seeder itu sering disebut sebagai subnet mask. Jadi kalau muncul istilah subnet mask, nah subnet mask itu adalah subnet part yang bentuknya garis miring X. Ada pertanyaan sampai sini? Aduh, 20 menit lagi ya. Masih 20 menit lagi, mudah-mudahan nggak bingung. Tapi masih ngikutin. Silakan kalau ada, tanya dulu. Oke, belum ada. Nah, slide berikutnya itu akan lebih praktikal. Oke. Okay. Oh, ini baru pertanyaan. Nah, ini dulu. Ada berapa subnet yang ada di gambar ini? Ada berapa subnet yang ada di gambar ini? Itu aja dulu. Ada berapa subnet? Ini ceritanya satu organisasi besar. Sudah dibagi-bagi alamatnya. Tolong tunjukkan ada berapa subnet. Ada 6. Oke, okay, ya. Betul, ada 6 subnet. Nah. Setiap kali satu island ini itu satu subnet. Subnet, satu subnet, satu subnet, satu subnet, satu subnet. Ada 6 subnet. Ada nggak subnet yang jumlahnya fix, jumlah hostnya fix, nggak akan pernah berubah-ubah lagi? Saya kasih nomor dulu ya. Subnet nomor berapa yang jumlah host di dalamnya tidak akan pernah bisa bertambah? Dilihat gambarnya aja. Host mana yang nggak mungkin bertambah lagi jumlah hostnya? Ya, segitu-gitu aja nggak bisa berubah.
Subnet yang mana? Ya, betul. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 tidak mungkin bertambah lagi. Udah aja. Karena koneksinya seperti itu kan ya. Udah nggak mungkin bertambah. Kalau nomor 1, 4, sama 6 bisa nambah nggak? Mungkin nggak bisa nambah hostnya. Bisa ya? Ini mungkin nambah ya? Nah, mungkin nambah kan? Ada berapa gitu. Artinya apa? Ada skenario yang perlu kamu perhatikan bahwa ada kemungkinan, tadi mungkin udah tambah, ditanyain juga sama Nirwana ya. Ada kemungkinan host pada sebuah subnet itu bertambah. Itu harus diperhitungkan ketika kamu bagi-bagi alamat di awal. Perhitungkan bahwa ada kemungkinan nambah. Kalau ternyata kamu salah bagi-bagi alamat, ada dua kemungkinannya. Kamu ngebagi-baginya kegedean, misalkan nih subnet yang ini nih, kan membernya cuma dua ya, cuma dua aja kan, nggak mungkin tiga kan ya, nggak bisa jadi tiga membernya. Tapi kamu bagi kasih ke dia alamat 100, ini buat kamu 100, 0 sampai 99, itu artinya apa? Sayang banget ya, karena yang bersangkutan cuma bisa pakai dua alamat aja. Berarti 98 sisanya nggak bisa dipakai. Sementara misalkan dalam contoh subnet yang ini sementara ini cuma ada tiga nih. Terus kamu kasih aja, ya udahlah kamu kasih, saya kasih tiga. Tiga alamat dari alamat 1 sampai alamat 3 gitu. Kekeliruan apa yang mungkin muncul? Bagaimana kalau ada nambah komputernya di sini? Alamatnya cuma ada tiga. Apa yang terjadi sebetulnya ketika kayak gini, kasus kayak gini. Yang ini cuma dikasih 3, terus membernya nambah jadi 4. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau sebuah host tidak dapat alamat IP. Apa yang terjadi kalau komputer tidak dapat alamat IP? Nggak bisa akses, betul. Tidak bisa mengirim paket, tidak bisa menerima paket. Otomatis tidak tergabung dalam jaringan itu, kan? Artinya nggak bisa internetan. Nah, ini dua hal yang perlu kalian consider ketika membagi-bagi alamat. Bayang ya. Jadi nggak boleh kamu ngasih kebanyakan, mubazir. Nggak boleh juga kesedikitan. Nanti ada yang nggak dapat alamat IP. Nah, itu inti dari topik kita hari ini sebetulnya. Mudah-mudahan masih ada cukup waktu ya. 17 menit lagi. Oke, kita mulai. Nah. Skip ya, skip. Oke, subnet mask. Subnet mask yang garis miring 24 gitu ya. Garis miring 25 itu disebut sebagai subnet mask. Subnet mask itu sebetulnya selain menandakan subnet portion, dia juga akan berfungsi sebagai apa yang disebut sebagai filter. Disebut sebagai filter. Ya. Apa yang dimaksud dengan filter? Jadi ketika ada paket yang datang begitu ya, ada paket yang datang ke sebuah network, yang dilakukan oleh network itu adalah dia cek IP address-nya. IP address-nya dicek. Terus dia filter dengan subnet mask. Ya, dia filter dengan subnet mask. Subnet mask yang tulisannya garis miring 25, artinya 25 bit pertamanya itu kan subnet portion. Subnet mask-nya adalah 25 bit pertamanya bernilai 1. Jadi kalau ada network yang punya subnet mask garis miring 25, artinya selain subnet portion-nya 25, kita juga boleh bilang subnet mask-nya adalah 25 bit pertama bernilai 1. 25 bit pertamanya bernilai 1. Jadi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, terus sampai 25 bit.
Kalau 8 bit satu semua 255 tuh. Jadi kalau 24 garis miring 24 itu berarti subnet masknya adalah 255 255 255 0. Karena 24 bit pertamanya adalah 1. Gitu. Bagaimana kalau garis miring 25? Berapa subnet mask? Subnet portion-nya 25 berarti kan 25 bit. Host part-nya adalah berapa? 25 7 ya, 7 kan 7 tambah 25 32. Bagaimana dengan subnet-nya? Subnet mask-nya. Kalau garis miring 25. Ini kan 24 ya. Ini 24 nih sampai sini nih. 24. Berarti kalau 25, 255, 255, 255. Ini berangka angka berapa belakang ini? Dua delapan, mana 128. Gimana? Taunya? Yang pasti bukan satu, betul ya? Dua pangkat, betul. Dua pangkat. Nol, satu, dua. Gimana ngitungnya? Dua pangkat nol, dua pangkat satu, dua pangkat dua, sampai dua pangkat tujuh. Betul gitu ya? Ya, dua pangkat tujuh itu satu, dua, delapan. Ada pertanyaan dulu sebelumnya. Nah, ini buat apa sih beginian? Jadi, kalau misalkan kita n sebuah alamat IP dengan subnet masknya, itu dapetin network address-nya. Contoh, ada paket alamat IP-nya adalah 192.0.0.1. Ada paket ya datang ya, ada paket datang alamatnya 192.0.0.1. Terus Pak Posnya tuh kurang lebih nanya kayak gini, ini paket ini tuh ada di komplek yang mana ya? Ada di subnet mana ya gitu ya? Rumah komputer dengan alamat tujuan 192.0.0.1 ini ada di subnet sebelah mana? Nah, Pak Pos akan melakukan AND operation antara alamat tersebut dengan subnet masknya. Dengan subnet masknya. Dengan subnet masknya. Mestinya info mengenai subnet mask ada. Kebetulan subnet masknya adalah 16. Garis miring 16. Berarti subnet mask, actual subnet mask dalam binary-nya adalah ini. Ya kan? 255, 255, 00. Pak Pos akan melakukan apa? Dia melakukan AND operation. Di AND tuh. Antara alamat IP dengan subnet mask dapatlah network address. Bagian sini diabaikan aja karena bagian itu adalah host part kan, dia cuma ngelihat 16 bit pertama aja. 16 bit pertamanya adalah 192.0.0.0. Maka ini adalah alamat dari apartemennya. Ini adalah alamat rumah. Oh, berarti rumah dengan alamat 192.0.0.1 garis miring 16 itu alamat rumahnya adalah alamat apartemennya adalah. Ini digunakan untuk memfilter paket oleh Pak Pos. Jadi kumpul-kumpulin nama dia kan, yang semua yang 192.0.0.0 dikumpulin jadi satu. Soalnya dia mau bawa ke apartemen itu. Dan karena alasan ini pula lah, pembagian alamat IP itu tidak boleh ngacak seperti yang saya bahas di slide sebelumnya. Tapi harus ngurut. Harus ngurut. Sesuai dengan subnet mask yang sesuai. Itu tidak boleh ngacak. Ada pertanyaan sampai sini? Udah nih, materi terakhir 10 menit, mudah-mudahan kubuk ya. Jadi kalian bisa explore lebih lanjut. Ini idenya udah sampai sini, udah mudah-mudahan udah kalian pahami. Nanti technical-nya
mulai di slide berikutnya. Nah, pembagian alamat atau pembagian subnet alamat subnet itu dibagi menjadi dua. Pertama statik, yang kedua variable length. Ini simpelnya begini. Ini ada kaitannya dengan skenario tadi di awal. Saya bilang bahwa kalian ketika ngebagi-bagi alamat itu mesti consider, satu, jangan sampai ngasih kebanyakan. Yang kedua, jangan sampai ngasih kesedikitan. Gitu ya. Nah, dan dua pendekatannya. Kalau kamu punya satu alamat bundle, gitu ya, bulk, terus kamu mau bagi, saya punya pizza, saya punya anak 4 orang. Bagaimana saya membagi pizza ini? Bagaimana cara saya membagi pizza ini? Ada dua cara. Cara pertama adalah static subnetting. Pendekatan static subnetting, saya bagi rata aja. Saya nggak peduli kebutuhannya. Anak saya yang satu udah gede, yang satu masih kecil, nggak peduli. Yang masih bayi, yang udah SD, nggak peduli. Pokoknya kalau pakai static subnetting, pizzanya saya bagi rata. Satu, dapat satu, dapat satu, dapat satu. Nah, alamat IP juga sama. Kalau pakai pendekatan static subnetting, yang kita lakukan adalah ya udah mau dibagi jadi berapa subnet, bagi rata aja. Ya, lihat latihannya kayak gitu. Caranya gimana? Caranya gimana? Nah, sebelum saya membagi rata, saya punya alamat ini. 132.241.00. Ini garis miringnya berapa? Ini garis miringnya berapa? Alamat ini garis miringnya berapa? Atau subnet masknya berapa? Ada tulisannya tuh, bagian ini net ID atau subnet part, ini host ID atau host part. Garis miringnya berapa? Ya, skip 16. Betul sekali. Kemudian saya mau bagi, ya, saya bagi, mau dibagi berapa, ya, mau dibagi jadi berapa? Caranya kamu akan mengambil host ID, ya, kamu ambil host ID-nya sekian bit, kamu akan ambil host ID-nya sekian bit. Kalau misalkan dari segelondongan alamat ini mau dibagi jadi dua, kamu cukup ngambil satu host ID. Kenapa? Karena kalau ngambil satu bit, kan kemungkinannya dua ya, 0 sama 1. Ya, kemungkinannya dua kan, 0 sama 1. Jadi, alamat yang pertama kemungkinan 132.141. Nah, depan 000 nih. 0345678 tuh 2345678. Alamat yang kedua, gelondongan yang kedua 132.141 depannya 1. Tuh 2345678. Tapi sekarang garis miringnya nggak lagi 16. Kenapa? Karena yang satu ini, nah bagian yang ini, udah saya ambil jadi subnet part. Jadinya subnet part-nya sekarang 17. Garis miringnya berkurang 1, jadinya 15. Yang ini 15. Yang ini juga 15. Oke, latihan dikit. Ada. Latihan dikit. Case-nya masih sama. Coba kita lihat.
saya ingin bagi jadi 4 subnet. Saya punya alamat ini. Saya ingin bagi jadi 4 subnet. 4 subnet. Apa yang harus saya lakukan? Kalau kalian mau ikutan coret-coret di layar, boleh. Mau on mic, boleh. Nanti saya bantu. Coba kita latihan dikit. Alamat yang sama. Mau saya bagi 4. Mau saya bagi 4. Ayo, apa yang harus saya lakukan kalau saya mau bagi 4? Berapa bit yang mesti saya ambil dari host part untuk jadi subnet part? Mau jadi 4 subnet. Berapa bit yang mesti saya ambil dari host ID? 2 ya. Betul, 2. Karena dari 2 bit dapat 4 kan ya. Nah. Berarti sekarang net ID-nya dari sini sampai sini kali ya. Nah, host ID-nya sampai sini. Berarti host ID-nya berubah jadi berapa sekarang? Garis miringnya jadi garis miring berapa? Subnet mask-nya jadi berapa bit? Atau garis miringnya garis miring berapa? 8. Ya, betul. Sekarang 4 alamatnya. 4 alamatnya. 4 alamat subnet yang baru. Berapa aja? Depannya pasti sama. 1 3 2 2 4 1 itu mah enggak berubah. 1 3 2 2 4 1. 1 3 2 2 4 1. 1 3 2 2 4 1. Iya kan? Karena enggak berubah kan kalau 8 16 bit pertamanya enggak berubah kan? 4 1. Yang berubah di sini. Belakangnya sama semua ya, belakangnya sama semua 14. Karena ini static subnetting dibagi rata. Oke, yang pertama alamatnya berapa? Kan 2 bit, berarti 00 aja gitu ya. Nah, 00. Bagian ini ya 0. Ini tetap 3 4 5 6 7 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kalau kita terjemahin, 0, 0. Kan? Alamat yang kedua. Alamat yang kedua. Alamat yang kedua, habis 0, 0. 0, 1 kan? 0, 1. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini alamatnya berapa nih? 132, 241. Nah, ini yang ketiganya apa? Belakangnya pasti 0 sama. Ini berapa? Ini angka apa? 01, 00, 00, 00, 00. Itu berapa? Berapa angka desimalnya? 64. Oke, okay. Berarti nah, alamat yang kedua adalah 132, 241, 64, 0. Alamat yang kedua. Yang ketiga gimana yang ketiga? 10 kan? Pastikan. Yang terakhir 11. Udah, tinggal kamu tulis aja. Nah, maka itulah 4 alamat yang baru dari satu alamat yang ini. Oke, yang 14 dari mana? Yang 14 dari mana? Awalnya itu kan ada 16 bit ya. 16 bit net ID, 16 bit host ID. Saya mau bagi jadi 4. Berarti saya mesti ngambil 2 bit. Kenapa 2 bit? Karena dari 2 bit kita bisa dapetin 4 subnet. Berarti kalian nggak bisa ya. Bagi 3 nggak bisa ya. Bagi 5 nggak bisa ya. Bisa sebenarnya. Cuma akan ada yang hilang. Karena ada yang nggak kepake. Jadi enaknya ngebaginya setengah, seperempat, seperdelapan, seperenambelas gitu kan. Nah, diambil 2 dari host ID jadi net ID sekarang. Maka host ID-nya jadi 14 karena 2 bit-nya digeser dari host ID jadi net ID. Ini static subnetting. Ada ini static subnetting, ada yang belum ngeh. Detailnya nanti latihan sendiri ya dan di worksheet. Saya harus bahas yang
variable length yang satu lagi, yang dynamic kita, yang VLSM. Soalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Idenya begitu, ngebagi pakai static subnetting ini. Ini akan dibagi rata ya. Berapapun kebutuhan network 1, network 2, network 3, network 4, semuanya akan dapat jatah yang sama. Yaitu berapa host. Ya, subnet masnya. Oh, ya, sorry, betul. Maaf. Salah saya, bukan 14 ya, tapi 18. Betul, betul, betul. Ini tulisannya bukan 14. Salah saya. Betul, terima kasih, terima kasih. Kamu yang nanya maksudnya nanya itu ya, kenapa 14? Harusnya 18, benar. Salah saya jelas. 16 plus 2, 18. 14 itu host-nya gitu ya. Host part-nya 14. Jadi masing-masing di antara network ini akan dapat 2 pangkat 14. Kurang 2 host. Ya, terima kasih, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Waktunya udah habis nih, tapi saya minta waktu 2 menit ya buat yang VLSM. Oke. Nah, itu detailnya. Itu detailnya tadi, static subnet. Latihannya ada di slide juga. Nah, problemnya adalah kalau di static subnetting dia tidak ngelihat kondisi berapakah jumlah IP address yang dibutuhkan. Kayak ini nih. Kan dibutuhinnya cuma 2 host. Yang ini 14, yang ini 28, yang ini 7, yang ini 28, beda-beda kan. Kalau pakai static subnetting semuanya dapat jumlah yang sama, yaitu garis miring 18 semua kan. Kalau dalam konteks contoh yang tadi. Kan kebanyakan ya, dia yang ini cuma butuh 2 aja. Maka ada pendekatan yang berikutnya. Oh iya, konsekuensi dari static subnetting adalah kayak gini nih. Karena dibaginya rata, akan ada subnet yang sebetulnya perlunya cuma sedikit, tapi mubazir karena yang nggak dipakai banyak. Nah, maka ada pendekatan yang kedua, yaitu VLSM, pembagian berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan. Atau disebut sebagai VLSM, Variable Length Subnet Mask. Jadi ini, saya sekilas aja nih, mungkin nanti detailnya bisa dipelajari lagi. Yang perlu diperhatikan ketika penggunaan VLSM adalah, kamu mesti cek dulu berapakah jumlah host yang dibutuhkan oleh masing-masing. Berapakah host yang dibutuhkan oleh masing-masing subnet. Begitu kan. Nah, dari situ kita bisa nentuin belakangnya itu loh tadi. Garis miring 18-nya itu akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kalau tadi di static subnetting dibagi 4 kan langsung semuanya 4-4-nya dapat 18. Kalau di VLSM, enggak. Masing-masing akan memiliki subnet mask yang berbeda-beda tergantung dari jumlah hostnya. Gitu, nah. Kurang lebih gitu idenya gitu ya. Slide yang udah dikasih dan video slide terutama ya, dan video itu sebetulnya udah detail. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ini lebih baik. Waktunya udah habis soalnya. Jadi saya cuma mau ngasih tahu, kalau VLSM, kamu harus consider jumlah host yang dibutuhkan sehingga subnet mask pada masing-masing subnetnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Enggak sama. Kalau di static subnetting sama semua. Ya, itu dulu. Udah lewat 4 menit. Habis ini soalnya ada kelas lagi. Nanti saya usahakan di kelas berikutnya. Yang bagian depan saya skip banyak. Yang bagian belakang saya jelasin detail, jadi nanti kalian bisa nonton video kelas sebelah, yang kelas sebelah bisa nonton video kelas ini untuk materi yang awal. Ya. Itu aja dulu ya, mohon maaf, saya nggak bisa terima pertanyaan dulu, waktunya sudah habis. Saya stop recording dulu.